الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وشكر على جميع نعمات الله الذي جعل الجنة تحت أقدام الأمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الذي يتمسكون بشريعته إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في كتاب القرآن العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم الأكواك الأمة. صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الساكرين والساكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله. Ketika salah satu seorang sahabat datang kepada Nabi, lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang pertama aku harus hormati?" Rasul menjawab, "Ibumu." Laki itu bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Lalu setelah ibu, siapa lagi yang pertama, yang kedua aku harus hormati? Rasul menjawab, "Ayahmu." Ada apakah dengan seorang ibu sehingga Rasul berkata, "Ibumu, ibumu," sebanyak 3 kali? Apakah ia orang yang hebat? Apakah ia orang yang kuat? Apakah ia orang yang wow? Insya Allah di malam yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tema, siapakah sosok seorang ibu. Hadirin rahimakumullah, jawaban pertama dari ayat Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang kamu, yaitu ibu dan bapak. Dari ayat di atas ada 2 kategori yang harus kita ketahui. Yang pertama, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapak. Dari 2 kategori tersebut kita bisa dapat menyimpulkan bahwa iman kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib bagi manusia tanpa bisa tawar-menawar. Walaupun orang tuanya orang miskin, orang hina, orang tak punya jabatan, orang rendahan, orang pungut sampah, maka wajib bagi anak-anaknya untuk menghormatinya. Jawaban yang kedua, karena ada hadis dari Abi Isa Al-Mughirah bin Subar radhiyallahu anhu. Innallaha ta'ala harama 'alaikumul uqwaqul ummah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bagimu menyakiti orang tuamu. Membawa beban berhari-hari atau berbulan-bulan.
Tapi seorang ibu, ia mampu membawa beban itu bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Seperti ibunya Imam Sapi. Dan yang anehnya lagi, ia seorang pendonor darah yang tak ada bandingannya dengan pendonor-pendonor yang ada di jagat ini. Ketika bayi sudah menginjak 5 bulan sampai lahir, tak ada satupun yang dimakan melainkan darah ibunya sendiri. Dan timbullah sebuah pertanyaan, pantaskah seorang anak menyakiti seorang ibu yang sudah mengandungnya selama 9 bulan, menyusuinya selama 2 tahun, mendidiknya selama ia tumbuh dewasa? Tak ada satupun jawaban melainkan wajib bagi anak-anaknya untuk menghormatinya. Jawaban yang ketiga, ada pepatah mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Dari kata-kata di atas, kita bisa dapat mengambil mana yang mana bahagia atau celakanya seseorang tergantung menyayangi dan mencelakai seorang ibu. Hadirin rahimakumullah, di zaman Nabi Sulaiman ada seorang pemuda yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di dasar laut. Berbentuk apakah karomah itu? Di zaman Nabi Sulaiman ada seorang pemuda yang diberikan karomah oleh Allah tinggal di dasar laut di dalam kubah. Tak ada satupun setan yang sanggup menggoda ia ataupun jin. Ada apakah dengan seorang pemuda sehingga ia mendapatkan karomah oleh Allah, karomah yang sangat mulia? Jawabannya, karena ia suka menghormati dan merawatnya ibunya yang tidak berdaya. Dan ada lagi seorang ulama yang bernama Jurayj. Ia dipitnah telah berzinah dengan seorang wanita dan musala rumahnya dibakar oleh para warga. Ada apa dengan seorang ulama sehingga ia dari awal sampai akhir kita bisa dapat artinya mereka bahwa yang pertama sudah perintah Allah tadi anaknya untuk menghormati seorang ibu. Yang kedua, haram untuk menyakiti seorang ibu. Yang ketiga, bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.